Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Sesuai jadwal kita dapat menyelenggarakan kajian tarjih online setiap hari Selasa pagi selama di bulan Ramadan ini. Nah, kita masih melanjutkan tentang tuntunan majlis tarjih PP Muhammadiyah tentang ibadah di masa musibah COVID-19 yang kebetulan juga berada di bulan Ramadan ini. Kita masuk kepada pelaksanaan ibadah yang pokok ya. Pada waktu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa sholat lima waktu itu merupakan kewajiban pokok tidak bisa ditinggalkan oleh setiap muslim, sehingga pada saat terjadinya musibah ini sholat lima waktu tetap wajib dilaksanakan, meskipun dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan keadaan. Dalam arti kalau kita dalam keadaan normal, sholat lima waktu disunnahkan, sunnah mu'akkadah. Bahkan ada sekelompok ulama yang disebut oleh Syekh Shafiq, itu ada sekelompok ulama yang menyatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib. Kenapa dikatakan wajib? Syekh Shafiq menjelaskan karena Nabi pernah mengancam, ini khususnya wajib bagi para laki-laki. Nabi pernah mengancam kalau ada rumah yang di dalamnya ada laki-laki, ada panggilan sholat jamaah dan dia tidak mendatangi sholat jamaah, maka akan aku kumpulkan kayu bakar dan rumah itu akan aku bakar. Itu ancaman Nabi yang begitu keras itu disimpulkan oleh Syekh Shafiq dalam kitab Shalatul Jamaah. Itu beliau mengatakan ada salah satu ulama yang atau mazhab yang berpendapat sholat jamaah hukumnya wajib. Tetapi jumhurul ulama mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah atau sunnah mu'akkad, karena berdasarkan Nabi, sholatul jamaah tafdulu min sholatul fardhi bisab'in ikrina darjah. Sholat fardu, sholat berjamaah itu hukumnya lebih utama, sholat fardu berjamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, hadis ini kemudian jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang ketika kita harus
salah satu apa namanya upaya untuk menghindari penyebaran virus ini harus melakukan namanya at-taba'ud al-istima'i atau at-taba'ud al-jasadi, yaitu physical distancing atau distancing, menjaga jarak, jarak aman. Banyak yang mengatakan itu 1 meter. Maka disitulah ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan, ya silahkan, tetap, toknya boleh direnggangkan. Toknya boleh direnggangkan. Bahkan kita saksikan di Masjidil Haram terjadi seperti itu juga. Soknya direnggangkan. Para ulama mengatakan rapatnya sok itu adalah sempurnanya sholat jamaah. Sahnya sholat jamaah. Sehingga andaikan sholat berjamaah itu soknya renggang, sholatnya tetap sah. Jamaahnya juga tetap sah. Cuman kurang sempurna. Tapi karena ada ancaman penyebaran virus ini, merenggangkan itu menjadi satu keharusan. Akan tetapi bagi majelis taklim, itu menuntunkan bahwa meskipun kita sudah merenggangkan, barangkali datang ke masjid itu mungkin bisa lepas kontrol atau apa gitu ya, kerumunan gitu menjadikan terjadinya penyebaran, mungkin kerumunan-kerumunan biasanya tidak hanya di masjid saja, di tempat yang lain gitu. Maka sholat jamaahnya bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Bahkan kalau di rumah masing-masing itu kan anggota keluarga itu sudah, ya kita sudah sama tahu anggota keluarga, nggak perlu jaga jarak anggota keluarga di dalam rumah, sehingga kita bisa melaksanakan berbaris di dalam sholat berjamaah lebih sempurna. Jadi kesempurnaan jamaahnya juga terjamin ketika kita melaksanakan sholat akhir. Dan itu juga ada salah satu fatwa ulama bahwa merenggangkan shof itu, jadi sholat berjamaah dengan renggangnya shof itu justru nilainya seperti sholat sendiri. Sholatnya sah tapi dinilai seperti sholat sendiri. Jadi jamaahnya kurang berarti. Itu juga salah satu pandangan. Salah satu yang pernah saya baca dalam sebuah fatwa. Maka di sini kita meninggalkan sunnah sholat jamaah di masjid, tapi melaksanakan sunnah yang lain, yaitu sunnah menjaga kesehatan, sehingga sholatnya kita laksanakan di rumah. Kemudian juga sholat Jumat. Saya ini sudah berapa Jumat nggak Jumatan. Mungkin bapak-bapak juga gitu. Apakah kita ini kemudian seperti meninggalkan kewajiban? Ya, mungkin kita memang meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Tetapi kita meninggalkan kewajiban sholat Jumat ini sekaligus kita melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu kewajiban untuk menjaga kesehatan. Kewajiban untuk menjaga kesehatan, untuk menghindari terjadinya penyebaran virus. Dan dalam hal ini, majelis tarjih dan juga beberapa ulama yang lain mengambil sebuah kaidah fikih. Kaidah fikih yaitu kaidah yang berbunyi darul mafasidi aula min jalbil masalih. Darul mafasid itu menolak mafsadah.
dalam sholat berjamaah itu kita, kalau kita sholat berjamaah di masjid, mungkin kita mengambil manfaat, mengambil maslahah. Artinya maslahahnya berpahala 27 derajat, ada silaturahim di masjid. Tetapi kalau kita laksanakan terjadi maksadat, kemungkinan terjadi pertularan. Kita tidak tahu siapa yang menularkan, kita tertular atau kita yang ditulari. Maka kita hindari itu, maksadat itu. Maksadat dihindari itu. Seperti juga dalam ini, kaidah ini memang diambil dari ayat Al-Qur'an ketika Al-Qur'an menetapkan hukum judi. Judi itu di dalam Al-Quran disebutkan fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Dalam judi itu ada unsur dosa besarnya, tapi juga ada unsur manfaatnya. Manfaatnya yang menang kan kayak ada manfaatnya. Tapi dosanya besar. Nah, Al-Quran mengatakan wa ismu huma, dosanya judi dan khamar itu akbar, lebih besar minat kihima daripada manfaatnya. Nah, karena dosanya lebih besar, maka mafsadahnya yang harus ditolak. Tolak mafsadahnya. Kalau menolak, otomatis manfaatnya nggak bisa kita ambil. Manfaatnya tidak bisa kita ambil karena maksadahnya harus kita tolak. Ini juga begitu. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, tapi kan kita masih ada alternatif sholatnya di rumah. Jadi, itu sholat Jumat itu kita tidak bisa laksanakan di masjid. Maka tidak ada sholat Jumat di rumah. Maka kalau di rumah, ya penggantinya yaitu sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat. Warga Muhammadiyah dituntunkan oleh PP Muhammadiyah agar ketika tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat karena terjadinya penyebaran yang demikian rupa, apalagi sekarang ini semakin tidak terkendali. Laporan kalau kita baca di perkembangan COVID, misalnya Sukoharjo, OTG merajalela, orang tanpa gejala yang merajalela, nah, itu kan dahsyat sekali itu. Walaupun kelihatannya aman-aman saja, tapi ternyata OTG ini begitu rupa. Ini informasi dari Dinkesnya. Hampir tiap hari diupdate oleh Pak Dr. Guntur itu, bagaimana berita perkembangan di Sukoharjo. Artinya kan kita belum aman. Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum kita, beberapa hari yang lalu mengingatkan kembali, jangan sepelekan masalah wabah ini. Mungkin kelihatannya aman-aman saja, sehingga kita, ya siapa sih yang tidak kangen dan rindu kepada masjid? Kadang-kadang kalau kita lihat masjid kita itu, kita meneteskan air mata. Kenapa aku nggak bisa itu ya. Kita kadang-kadang kan rindu ya, lihat masjid kita, lewat depan masjid sambil menangis tuh. Karena mestinya kita bisa iktikaf di situ, kita sholat di situ, tapi kita nggak bisa. Jadi insya Allah kalau kita punya perasaan seperti itu, kita meninggalkan ini karena tuntutan, maka ini kita namanya melaksanakan kaidah fikih yang berbunyi darul mafasidi muqaddamun atau aula
min jalbil masalih. Jadi menolak kemaksadahan itu harus didahulukan. Maka kalau maksadahnya tolak, otomatis manfaatnya juga tidak bisa diambil. Manfaatnya tidak bisa diambil karena maksadahnya ini lebih besar. Tetapi Allah memberikan alternatif. Alternatifnya. Jadi kalau sholat jamaahnya tidak bisa dijir, bisa di rumah. Sholat jamaahnya, sholat kita nggak bisa sholat Jumat, kita laksanakan sholat duhur di rumah. Maka insya Allah pahalanya itu sudah disamakan oleh Allah. Jadi rukhsah seperti itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kalau kita dalam bepergian, kita tidak bisa sholat sesuai waktunya, maka kita sholatnya jamak dan qasar. Apakah kemudian kalau sholat zuhur yang keempat dikorting jadi dua, itu kemudian pahala kita berkurang 50%? Justru dalam keadaan kita kesulitan, Allah beri kemudahan, rukhsah, keringanan, dan kita terima rukhsah dari Allah itu dengan rela hati, dengan ketaatan kepada Allah. Allah menjamin, sehingga meskipun kita dikorting 50% sholatnya, pahalanya tidak dikorting. Kalau tidak diterima sombong ya Ustaz? Ya. Kalau tidak diterima itu kita tuh sombong. Ya kira-kira gitu. Sombong, udah dikasih sama Allah gak diterima, itu kan sombong namanya. Ya, apalagi yang memberikan yang maha pengasih. Yang maha. Saya pernah dibegitukan dulu sama almarhum ayah saya sedang menyusui, kemudian saya tetap puasa gitu, anaknya rewel, saya dimarahin sama bapak, sombong kamu, inget terus itu. Oleh karena itu, ya penyelenggara-penyelenggara masjid atau takmir masjid, ya tetap masjid itu di opening, meskipun tidak dipakai, ya tetap dibersihkan secara rutin, bahkan itu kan untuk membersihkan mungkin kalau ada kotoran dan penyakit, ya, dibersihkan. Kemudian dianjurkan tetap ada azan untuk penanda masuk waktu, dan di dalam azan itu dianjurkan ketika hayya ala sholah itu diganti dengan sholu fi buyutikum atau sholu fi rihalikum. Kalau sholu fi buyutikum, sholatlah di rumahmu. Sholu fi rihalikum berarti sholatlah di tempatmu, berarti atau di dalam perjalanannya. Ya, misalnya kalau kita sedang berada di kampus, itu juga sholu fi rihalikum. Berarti kita sholat di kantor kita masing-masing, tidak berkerumun di masjid. Karena kalau di masjid nanti dikhawatirkan. Nah, ini apa namanya, bentuk-bentuk yang dituntunkan. Sehingga kita di dalam melaksanakan ini, insya Allah semuanya ada dasarnya. Ada dasarnya. Jadi kita tidak meremehkan agama. Tidak ngenteng-ngenteng ke agama. Tetapi kita mengambil kemudahan yang memang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Baqarah terkait dengan siang itu, Allah katakan, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kalian di dalam menegakkan agama itu mudah dan tidak menghendaki kesulitan. Sehingga setiap ada kesulitan di dalam agama, selalu ada kemudahan atau selalu ada rukhsah. Kita sakit, puasa kita sakit, boleh. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin
fa'idatum min ayyamin ukhra. Kalau kita sakit, kita boleh tidak berpuasa dan kita ganti pada hari yang lain. Bahkan wa'alalladzina yutikun, orang yang tidak kuat berpuasa, mungkin sakit yang harapannya sembuh tidak ada, susah, atau tenaga-tenaga medis, para medis yang begitu rupa tugas jihadnya melayani OPD, ODP atau PDP atau apa gitu ya, dan berjibaku harus pakai APD seperti itu mau wudhu, mau ini susah. Nah itu semuanya ada tohnya. Mereka bisa sholatnya di jamak, sholatnya bisa di jamak. Mungkin kalau puasa, karena mungkin harus menangani pasien begitu banyak dan harus kerja keras, kalau puasa mungkin berat, maka dia bisa tidak berpuasa, nanti diganti di hari yang lain. Kalau harapan penggantiannya di hari lain itu tidak bisa, termasuk kategori wa'alaladina yutikun, Allah. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah yang dicoba diinventarisasi oleh majelis tarjih yang kemudian dituntunkan sebagai sebuah tuntunan yang diajarkan oleh PP. Oleh karena itu, amal-amal sunnah, ya, berarti amal-amal sunnah seperti sholat tarawih di bulan Ramadan, ya, kita tidak laksanakan di masjid-masjid. Nah, meninggalkan sunnah sholat jamaah di masjid, tapi kita laksanakan sunnah jamaah di rumah. Bahkan kalau di rumah itu bisa agak fleksibel dalam kita melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail. Kita bisa sholat tarawihnya jam 2 malam sebelum sahur. Itu malah lebih khidmat yang disepakati dalam keluarga itu. Dan sholat malam itu pun boleh dilaksanakan. Boleh juga dilaksanakan sendiri-sendiri. Karena sebenarnya asalnya sholat tarawih itu dilaksanakan sholat malam itu sendiri-sendiri. Kemudian pada zaman Nabi SAW, ketika Nabi sholat malam di masjid, para sahabat ikut berjamaah bermakmum kepada Nabi, dan Nabi membiarkan. Sehingga terjadi semakin banyak, sampai malam yang ketiga. Ada yang mengatakan malam dua, malam ketiga ditunggu-tunggu nggak datang. Ada yang mengatakan itu sampai tiga malam. Malam yang keempat, udah berkumpul banyak orang, Nabi nggak datang. Kemudian ditanya, kenapa tadi malam Rasul tidak hadir mengimami kami? Nabi mengatakan, saya khawatir ini dianggap wajib, atau saya khawatir nanti ini diwajibkan oleh Allah. Tapi itu ngoni wae sih. Apa banget? Termasuk bahasa awak dhewe kuwi, ora entuk basa ngono. Kok bunyi ya mana ini? Agus dong, Agus Dharma. Ya, si dimutekan aja dulu. Ya, jadi ini terkait ibadah di masa-masa musibah seperti ini sebenarnya bicara tentang rukhsah, ya. Kebanyakan kita bicara tentang rukhsah. Jadi bagaimana kita melaksanakan rukhsah itu insya Allah tidak mengurangi nilai ibadah kita, tapi justru kita laksanakan rukhsah itu kita menerima, mensyukuri yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, selanjutnya bagaimana nanti kita ini kan sudah berada di separuh lebih Ramadan kita.
sudah malam yang sudah hari yang ke-19 nih ya. Berarti kan sebentar lagi kita sudah masuk sepertiga terakhir. Sepertiga terakhir itu 10 hari terakhir ada sunnah itikaf. Itikaf kan di masjid. Bagaimana gitu? Nah, kalau kita bisa, kalau di masjid itu enggak ramai di malam itu sendiri ada apa-apa. Tapi kalau nanti semuanya ikut itikaf, itikaf jadi ramai, kerumun lagi. Ya, artinya kita itikaf di tempat kita sendiri. Kita merenung, itikaf. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi, karena hal-hal yang sifatnya sunnah, ketika terjadi masalah kalau kita laksanakan, tapi mungkin kalau itikaf mungkin nggak banyak, kemudian terutama yang menjadi penanggung jawab takmir masjid ya, sambil menjaga keamanan masjid, kita beritikaf itu monggo, selama tidak terjadi kerumunan yang membahayakan. Tapi seandainya kemudian ada yang itikaf yang lain ikut-ikut nanti ramai, ya, dicegah juga, harus dicegah. Jadi karena itu sunnah, maka yang wajib harus didahulukan. Wajibnya adalah menjaga kesehatan, menjaga hidup manusia. Hifdzun nafas. Yang sunnahnya ya dieliminir dulu. Jadi nanti kalau sudah normal kita kembalikan. Begitu juga kalau seandainya masuk Idul Fitri, kita masih berada dalam masa ta'un ini atau masa wabah ini, maka masih tercih berpandangan bahwa sholat Idul Fitri itu sunnah mu'akad juga. Sunnah mu'akad ya. Dan merupakan syiar agama yang sangat penting. Akan tetapi apabila sampai satu Syawal tersebarnya COVID-19 ini belum mereda, maka sholat Idul Fitri dan rangkaiannya itu ya ada mudik, ada pawai takbir, ada halal bihalal dan lain sebagainya, untuk sementara tidak perlu diselenggarakan. Jadi untuk sementara tidak perlu diselenggarakan. Ada yang mengatakan, misalnya Ustaz Abdul Somad ya, sholat id sendiri di rumah bersama keluarga. Nah itu sebuah pendapat, tapi tidak di dalam tafsir tidak dituntunkan. Ya kalau kita tidak bisa sholat id berjamaah di tanah lapang, ya kita tidak laksanakan sholat. Kita di rumah sholat duha. Karena sholat id itu dilaksanakan di waktu duha. Nah kita sholat di rumah dengan sholat duha. Kalau takbirnya tetap kita laksanakan takbir. Karena takbir itu mengikuti selesainya kita laksanakan puasa ya. Mengikuti selesainya berpuasa. Walituk milul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala allakum tashkur. Itu kita selesai melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan, maka kita disunahkan untuk bertakbir. Takbirnya takbir hari raya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dan itu waktu yang paling afdol itu adalah mulai pada subuh di satu Syawal, pada sholat subuh di waktu Syawal, sampai berdirinya sholat id. Nah, karena kita enggak sholat id, sampai kita laksanakan sholat duha. Begitu sholat duha selesai, ya sudah selesai takbir. Tapi ada juga yang menyandarkan kepada hadis bahwa takbirannya dimulai pada sholat maghrib. Pada sholat maghrib malam satu Syawal. Monggo itu. Dua-duanya ada juga di putusan tarjih. Jadi bisa dipakai.
Jadi bisa mulai pada sholat maghrib sampai berdirinya sholat id. Kalau kita bisa laksanakan sholat id, begitu sholat id sudah takbir selesai. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha agak panjang takbirannya. Dimulai subuh di hari Arafah. Ketika kita puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, subuhnya kita sudah mulai bertakbir. Nanti selesainya sampai asar di apa namanya hari Tasyrik yang terakhir. Itu kalau takbiran di hari raya Idul. Jadi takbirannya tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing, tapi sholat idnya, karena kita tidak laksanakan sholat id di lapangan, ya kita tidak sholat id di rumah, tapi kita laksanakan dari sholat duha. Sholat duha sebagai pengganti sholat Idul Adha, karena sholat id itu pelaksananya ya pada waktu duha. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain dan amal-amal yang baik yang lain juga tetap dilaksanakan, seperti melaksanakan zakatul fitri atau juga zakat mal. Zakat mal dan zakat fitri. Kalau zakat mal memang tidak terbatas di bulan Ramadan atau Syawal. Kalau zakatul fitri kita laksanakan di bulan Syawal, yaitu pada satu Syawal atau sebelumnya. Jadi zakat fitri kita bayarkan sesuai tuntunan Nabi SAW. So'an min tamri au sa'ir. Jadi satu sok kurma atau satu sok gandum. Nah, kalau kita ya beras, makan pokok kita, ditambah mungkin kelengkapan yang lain. Dengan satu sok itu sekitar hitungannya 2,488 kilogram kalau ditimbang. Jadi 2,5 kilogram. Ada yang menghitung 3 liter. Itu untuk zakatul fitri yang dibayarkan untuk setiap jiwa yang pada hari itu memiliki kelebihan bahan makanan untuk diberikan kepada fakir miskin. Hadis Nabi kan mengatakan tuhratan lisso ini anillahi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Faradha Rasulullah zakat al-fitri so'an min tamri al-sya'irin tuhratan lisso ini wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qoblas sholah bahwa zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Jadi zakat fitri bahan makanan, ya ini masalah diuangkan boleh apa tidak itu tidak usah diperdebatkan, itu selalu akan ada khilafiyah, itu selalu ada perbedaan pandangan. Itu monggo yang diuang membolehkan diuangkan ya enggak apa-apa, mungkin bisa fleksibel diperlukan oleh fuqara wal masakin, tapi yang apa namanya ini harus bahan makan ya, monggo saja, itu masalah perbedaan pendapat ya. Tapi yang jelas kita dituntunkan untuk membayar meskipun dalam kondisi musibah ini, zakat dan zakat mal dan zakatul fitri tetap kita laksanakan, tidak ada rukhsah di situ karena tidak ada kesulitan kan ya. Nah, kesulitan kalau nggak punya uang, nggak punya harta, berarti kita nggak bayar zakat, nggak punya harta. Nah, jadi di situ disebutkan untuk zakatul fitri fungsinya bisa berfungsi kepada kita, yaitu mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita dari mungkin ketika kita puasa itu ada perkataan yang kotor, ada pikiran-pikiran yang kotor, ada apa namanya berbohong dan sebagainya, itu kan mengotori puasa.
kita, mengurangi nilai puasa kita, maka itu bisa disucikan dengan zakatul fitri itu. Itu jaminan Nabi begitu, jaminan Nabi seperti itu. Tapi juga sekaligus untuk makan lil masakin, memberi makan bagi orang-orang miskin. Maka zakat fitri itu harus dibayarkan sebelum sholat id. Sebelum sholat id berarti ya bisa pas masih puasa ini juga sudah boleh dibayar. Kalau kita bayar qobla sholat, maka fahiya zakatun maqbulah, maka itu akan menjadi zakat yang diterima, zakat yang maqbul. Tapi kalau kita bayarnya sudah selesai sholat baru bayar, maka dikatakan fahiya sodakotun minas sodakot, yaitu seperti sodakot biasa. Jadi tidak bernilai zakat, tapi bernilai sodakoh sebagaimana biasa. Jadi rukhsah-rukhsah yang berkaitan dengan kalau terjadi bencana atau terjadi musibah ini, karena memang sebenarnya yang dituntunkan oleh PP Muhammadiyah dan disusun oleh Magister C ini sudah punya konsepnya atau sudah punya bahan pokoknya dari fikih kebencanaan. Jadi dasar-dasar utamanya ada beberapa ayat-ayat dan hadis Nabi yang menjadi pertimbangan. Jadi semua rukhsah itu didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dalam kita melaksanakan, kalau kita melaksanakan itu insya Allah memiliki landasan yang kuat. Landasan yang kuat. Justru kalau kita hanya berbekal semangat, ya, ada yang berbekal semangat tanpa ilmu, itu justru malah membahayakan. Landasan yang pertama, ayat yang sangat terkenal, insya Allah kita sudah ada memahami, yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa itu kecuali apa yang dia mampu. Kemudian yang kedua, hadis dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi, wa idza amartukum, apabila aku perintahkan, Nabi mengatakan begitu, kalau aku Nabi memerintahkan kepadamu suatu perkara, maka faktu minhu mastatohtum, maka kerjakan apa yang aku perintahkan itu, mastatohtum, sekuat apa yang kalian mampu. Kemudian dalil yang ketiga terkait dengan rukhsah ini adalah la dororo wala diroro. Ini hadis Nabi juga. La dororo wala diroro. Jangan berbuat madorot dan jangan menimbulkan madorot. Jangan berbuat yang berbahaya dan jangan membahayakan orang lain. Kemudian ada kaidah ini. Kaidah berkaitan dengan hadis itu. Ad-dororu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan, hal-hal yang berbahaya harus dihilangkan, harus ditinggalkan. Ada kaidah yang lain, al-masyaqqatu tajlibut taisir, kalau ada kesulitan pasti Allah akan beri kemudahan alternatifnya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir ini dalilnya ya dalam surat Al-Nasrah itu, innama al-usri yusra, innama al-usri yusra, fa innama al-usri yusra, innama al-usri. Kemudian yang keenam, keadaan mendesak dapat dipersamakan dengan keadaan darurat, baik keadaan mendesak itu bersifat umum maupun bersifat khusus. Jadi al-hajatu tanzilu manzilatad darurah ammatan au khosoh.
Jadi keadaan yang mendesak itu bisa dipersamakan dengan keadaan darurat. Keadaan darurat kan sesuatu yang dilarang menjadi dibolehkan. Tapi dibolehkannya sejauh yang apa namanya, secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang berikutnya juga, kemadaratan itu dibatasi sesuai dengan kadarnya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi ya, ini semuanya sudah kita praktekkan ketika kita melaksanakan tuntunan Mas Stajih ini ya. Misalnya kita tidak meninggal, kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu ya, ya memang kadarnya seperti itu, kita enggak. Bukan kemudian seterusnya enggak sholat Jumat. Tapi begitu nanti keadaan normal, ya kita kembali melaksanakan sholat Jumat. Itu namanya ad-daruratu tuqaddaru biqadarih. Dan yang terakhir yang sebagaimana tadi sudah saya baca, yaitu darul mafasidi aula min jalbil masalihi, menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Inilah pokok-pokok yang menjadi dasar landasan, mungkin secara umum ya, seperti itu yang disampaikan oleh Majelis Tarjih dan diundangkan atau diedarkan oleh PP Muhammadiyah sebagai menjadi pegangan yang apa namanya, yang sangat kuat untuk keluarga besar Muhammadiyah. Meskipun demikian, karena ini kan semuanya hasil upaya, hasil ijtihad para ulama Muhammadiyah yang mereka merasa meskipun mereka punya ilmu, punya kapasitas, punya otoritas, bapak-bapak tetap merasakan itu mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, pimpinan pusat menganjurkan ketika kita menerima rukhsah ini, ketika kita meninggalkan sholat Jumat, kita tetap tawakal kepada Allah, istighfar, banyak bertobat, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak bersolawat kepada Nabi, dan bahkan juga melaksanakan kunut manzilah secara pribadi-pribadi, secara individu-individu. Kunut manzilah itu kunut, bacaan doa kunut yang dituntunkan oleh Nabi untuk ketika ada bahaya, ada musibah seperti ini. Kunut manzilah dituntunkan di sini, di antaranya itu, ya kita bukan kunut subuh ya. Bisa ketika witir di rakaat terakhir setelah rukuk, iktidal kita baca kunut. Atau di sholat manapun kita baca, dan sebaiknya ketika kita sholat sendiri itu lebih bagus. Sehingga kunutnya bisa panjang. Tapi berjamaah juga boleh apabila diumumkan kepada jamaah. Tapi kan kita sedang tidak melaksanakan sholat jamaah secara terbuka di masjid. Kalau di rumah dengan keluarga, monggo, ada kunut nazilah itu. Nazilah itu kan mohon perlindungannya. Allahumma hdina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa fi man afait wa barik lana fi ma afait wakihi wakina syarama qadait innama taqdi wala tumtu alaik. Kemudian Allahumma syrif anna al-wabak wal-balak wal-balak wal-fakhsyak wal-munkar wal-suyuf al-mukhtalifah wal-syada'id al-mihan ma'adhara minha wa ma'abaton. Bisa ditambah min baladina hadha khasah wa min bultanil muslimin amah inna ka'ala kulisya'in qadir. Tambah lagi doa, Allahumma inni a'udhika minal barasi wal-jumuni wal-judam wasail asqam, dan doa-doa itu semua. Itu termasuk bagian dari ya kita bermohon kepada Allah
sesudah para ulama itu berikhtiar memberikan tuntunan, tetap menuntunkan agar kita banyak bertobat. Karena kalau doanya Ibnu Abbas, bahkan doanya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Paman Nabi pernah berdoa, dan itu diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim. Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, "Ya Allah, musibah ini tidak akan turun kecuali banyaknya, karena banyaknya dosa para hamba-hambamu. Dan musibah ini tidak akan engkau angkat kecuali dengan tobatnya para hamba-hambamu." Ini renungan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Kalau ada musibah, ya bisa jadi memang kita ini banyak dosa, sehingga kita harus banyak istighfar, banyak tobat supaya musibah ini segera diangkat oleh Allah. Itu Bapak dan Ibu sekalian, tuntunan ibadah dalam kondisi musibah insyaallah sudah kita selesaikan, yang nanti kita akan bahas yang lainnya, mungkin fatwa-fatwa tajib yang demikian. Waktunya tinggal beberapa menit lagi, mungkin kalau ada yang mau bertanya monggo. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntunan ibadah dari PP Muhammadiyah di masa pandemi ini juga di tengah masyarakat juga akan memunculkan kontroversi gitu. Termasuk jamaah di rumah gitu kan, sebagian, dan tetap menimbulkan kontroversi gitu di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan di tengah-tengah warga Muhammadiyah pun demikian gitu. Kira-kira sikap kita harus bagaimana, Ustaz, terhadap saudara-saudara kita yang memang mereka kekeh gitu ya untuk tetap berjamaah di masjid, untuk menyelenggarakan sholat Jumat dan seterusnya. Silakan, Ustaz. Ya, kemarin kalau Pak Sa'ad Ibrahim itu ketua PWM Jawa Timur, beliau menurunkan tim, para pimpinannya, untuk membaca aspirasi masyarakat seperti apa. Ketika pimpinan itu memberikan tuntunan seperti itu, ternyata hasil survei atau apa gitu ya, diperkirakan kurang lebih yang warga yang mentaati, warga dan pimpinan yang mentaati itu sekitar 70%. Yang 30% ya masih mencari alternatif tuntunan yang lain, kira-kira begitu ya. Atau mengamalkan dengan cara yang lain. Ya, sebenarnya itu sebuah tuntunan yang diberikan oleh mahasiswa C itu kan kedudukannya semacam fatwa. Kedudukannya setara dengan fatwa. Fatwa itu tidak bisa mengikat secara penuh seperti undang-undang, seperti konun. Kalau konun undang-undang sudah diundangkan, maka itu tidak harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, berarti ada hukumannya. Nah, sedangkan fatwa ini, yang fatwa itu kalau tidak dilaksanakan tidak ada hukumannya, tidak ada hukuman. Nah, paling-paling kalau ini kaitannya dengan organisasi, mungkin ada sanksi organisasi berupa peringatan dan peringatan. Jadi yang dilakukan ya paling pimpinan memberikan peringatan, memberikan teguran sejauh yang bisa dilakukan. Mungkin ketika diadakan peringatan atau teguran itu bisa jadi tegurannya diterima, bisa jadi juga tidak diterima. Ya itulah wama alaika illal balagul mubin, kira-kira begitu. Jadi
ya ada tenggang menenggang di situ. Tapi insya Allah secara lebih besar ya, lebih besar banyak yang sudah mentaati. Nah, misalnya ketika kemarin di Sulawesi Selatan ada satu masjid Muhammadiyah yang tetap menyelenggarakan sholat tarawih apa semua tetap. Dan qadarullah ada yang terkena gitu ya. Ada yang terkena, akhirnya ya menutup masjidnya. Masjidnya ditutup juga. Jadi kira-kira begitu. Gitu Ustaz. Ya. Sekarang Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya kita akhiri terlebih dahulu, insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, dan marilah kita tutup dengan baca hamdalah sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.